Viral, video anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPD, Bali, Arya Widakarna sedang memarahi Kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusa Tenggara dan Kepala Bea Cukai Bandara I Gusti. Arya menuding ada dua oknum staf terdepan Bea Cukai asal Jakarta dan Jawa Timur yang diduga melaksanakan tugas tanpa standar operasional prosedur kepada warga Bali yang baru mendarat. Arya menyebut, kedua pegawai itu terindikasi tidak ramah, jutek, dan sinis. Arya pun meminta dua pegawai itu untuk segera dimutasi keluar Bali. Parahnya, Arya permasalahkan hijab pegawai frontline petugas bandara dengan sebutan penutup gak jelas dan ini bukan Timur Tengah. Hidupnya dari negara itu. Makanya ada salam namaste. Makanya kita bisa senyum. Kenapa? Apa agama sampai yang gak ngajarin? Hah? Apa agama kamu? Hina sekali kamu-kamu ini ya. Ganti itu, saya nggak mau tuh yang frontline-frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan, terbuka. Jangan kasih yang penutup, penutup nggak jelas. This is not Middle East.